Kementerian Kewangan akan meneliti dan memperhalusi cadangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menstabilkan harga ayam untuk manfaat jangka masa panjang. Sebarang keputusan yang diambil perlu melihat kesannya kepada penternak dan semua pihak terlibat dalam rantaian industri makanan berkenaan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz berkata keutamaan kerajaan adalah impaknya kepada pengguna ekoran ketidaktentuan permintaan susulan pembukaan semula ekonomi. So, kita akan perhalusi cadangan-cadangan dan memperincikan bersama-sama dengan KPDHB dan juga dengan MAFI. Kita akan lihat apakah sebabnya, ya, difahamkan kita ada yang disebut tadi MAFI menjangkakan kenaikan harga ini sementara ekoran ketidaktentuan apabila kita mula membuka semula ekonomi kita. Beliau ditemui pada lawatan ke projek hatchery dan ternakan ikan kelah di Asuko Genius Sendirian Berhad di Kulai Johor. MOF akan memperhalusi semua perkara termasuk pemberian subsidi dan insentif melibatkan penternak, petani dan nelayan serta rantaian industri makanan terlibat.